أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita berpisah, akhirnya bertemu jua. InsyaAllah pada malam ni kita nak tadabbur beberapa ayat yang Allah sebut daripada satu kisah dalam Al-Quran, yang mungkin kita tahu kisahnya tapi pengajaran daripada kisah ini sangat penting. Kalau kita faham dan menghayati pengajaran daripada kisah ini, dia akan menjadikan kita orang yang matang, orang yang bijak memilih apa yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Iaitu kisah yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Jadi kisah ni mungkin kita biasa dengarkan, tapi saya nak kupas dari segi pengajarannya. Apa sebenarnya Allah nak kita ambil pengajaran daripada kisah ni? Boleh buka surah Al-Kahfi ayat 32. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kisah ni daripada ayat 32 sampai ayat 44. Dalam surah Al-Kahfi ni ada empat kisah, empat cerita kan. Satu cerita pemuda kahfi, yang kedua cerita ni pemilik kebun, yang ketiga cerita Nabi Musa dan Khidir, yang keempat kisah Zulkarnain. Okey, kisah pemilik kebun ni daripada ayat 32 sampai 44. Jadi kita akan insya-Allah sama-sama hayati tadabbur daripada kisah ni dan apa pengajaran untuk kita. Sebelum tu, kisah ni biasa kita dengarkan. Siapa boleh cerita apa di antara pengajaran? Pengajaran daripada kisah ni. Kisah dua orang sahabat. Dan kisah ni pastilah berlaku sebelum zaman Rasulullah SAW. Dalam Quran ni ada cerita yang sebelum zaman Nabi, ada cerita yang berlaku ketika zaman Rasulullah, dan ada cerita yang akan datang. Jadi cerita pemilik kebun ni berlaku sebelum Rasulullah SAW. Okey, Allah kata wadrib. Apa makna wadrib? Kalau belajar bahasa Arab, fi'amar ni perintah. Allah perintah kepada Nabi, buatlah. Kepada mereka, mereka tu kepada orang musyrikin lah. Buat contoh pada mereka. Ini salah satu cara Al-Quran untuk menyampaikan message, iaitu dengan cara cerita. Cara cerita ni sangat berkesan. Kadang-kadang kalau cerita hukum hakam je, kadang-kadang orang tak terkesan. Jadi Allah kata kepada Nabi, buatlah kepada orang musyrikin Mekah masal, contoh perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Cerita apa tu? Rajulain ni, dua lelaki. Dua lelaki ni bersahabat baik. Ja'alna, kami jadikan li ahadihima, daripada salah seorang dua lelaki ni memiliki jannataini, dua kebun. Jadi yang memiliki kebun ni seorang, bukan dua-dua tu ada kebun. Seorang je ada kebun. Dan seorang yang ada kebun tu, berapa kebunnya? Dua. Dan kebunnya daripada apa? Allah sebut detail. Min a'nab, daripada anggur. Kenapa anggur? Kenapa anggur? Bila Allah sebut nama jenis kebun atau buah-buah tu, mesti ada istimewa kan? Kenapa anggur? Anggur
paling mahal tu? Dia kena satu antara buah yang paling ada nilai lah. Boleh buat macam-macam minuman, makanan. Dan anggur ni antara buah yang boleh dimakan ketika kering dan basah. Anggur juga selain daripada buah-buahan, dia juga makanan yang boleh mengenyangkan. Ketika basah dia panggil anggur, ketika kering dia panggil kismis. Kismis kan zabib? Zabib kan? Ha, sama lah tu. Kalau makan banyak boleh kenyang. Jadi bila ada kebun anggur tu, satu kebanggaan, satu kekayaan. Kemudian Allah kata wa hafafnahuma binakhlin, dan kami hafafna, apa dia? Kami pagarkan dua kebun tu dengan nakhlin, kurma pula. Ha, dua, anggur dengan kurma ni sejenis tanaman yang paling mewah lah, yang paling lumayan hasilnya. Kurma pun sama, jenis buahan yang mudah dimakan, petik makan teruskan, pokok dia pun tak tinggi. Lepas tu boleh makan ketika kering dan ketika basah. Ketika kering dia panggil kurma, ketika basah dia panggil tamar kering, ketika basah rotab. Kalau rotab tu yang basah tapi coklat, warna coklat, tapi sebelum tu lagi warna tak merah, merah merah tu dipanggil balah. Itu makan pahit sikit. Jadi ketika basah, ketika kering boleh makan. Dan kurma ni juga bukan setakat buah-buahan saja, tapi dia boleh mengenyangkan. Pernah Aisyah radhiyallahu anha berkata rumah Rasulullah tak berasap 3 bulan ya. Jadi orang tanya, "Abi, Nabi makan apa?" Aisyah kata dua, satu kurma, air dengan kurma ya. Kita boleh tak makan kurma 3 hari 3 malam? Jangan makan nasi. Tak boleh, bukan 3 hari 3 malam. Masa berbuka tu sebiji kurma, dua pinggan nasi kan. Mesti nasi. Okey, kemudian wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah kata kami jadikan antara dua kebun tu. Apa dia pula? Zar'a, tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi kisah ni berlegas sekitar dua orang. Satu orang ini yang tak beriman ni. Tapi Allah nak bagi tu yang tak beriman, Allah bagi apa? Bukan sedikit harta dan kemewahan, banyak. Bukan satu kebun, dua kebun. Kebun pula kebun anggur. Kemudian pagar pula. Biasa kalau kebun ni pagarnya daripada apa? Besi, zin. Tapi ni pagar pokok kurma. Mewahnya kebun tu. Kemudian celah-celah pokok anggur tu ada pula tumbuhan lain. Serai ke kan, apa-apa je lah, banyak sangat hasilnya. Kemudian Allah kata kiltal jannataini, kedua-dua kebun itu ayat 33 kan, atat ukulaha, atat ukulaha, membuahkan hasilnya. Subhanallah, tengok Allah nak bagi tu apa ni. Orang ni tak beriman dengan Allah, tapi Allah bagi macam-macam, ada sesuatu Allah nak bagi tahu. Atat ukulaha, mana semua. Kalau ada pokok anggur 1000 batang, semua berbuah. Kalau ada pokok kurma 1000 batang, semua berbuah, semua berhasil. Tak ada satu pun yang tak berbuah. Itu makna atat ukulaha. Walam tazlim minhu syai'ah. Apa makna tazlim? Allah nak beritahu tu, berbuah lebat dan tak kurang sedikit pun. Kalau satu pokok tu ada biasanya 100 buah, 100 buah lah, dia tak kurang sebiji pun. Sebab itulah tazlim tu, tengok perkataan tazlim, dia terjemah apa? Kurang. Jadi zalim, zalim tu daripada perkataan ni lah. Zalim tu asal makna dia ialah kurang, kurang. Ada dalil ayat ni lah. Apa kaitan zalim dengan kurang? Bila orang tu dikatakan zalim, dia zalim yang paling zalim pada zalim yang paling besar, syirik pada Allah kan? Jadi apa kaitan syirik pada Allah dikatakan zalim, sedangkan makna zalim sebenarnya kurang, iaitu bila dia syirik pada Allah, dia mengurangkan hak Allah. Hak Allah pada dia, hak Allah kita wajib mentauhidkan dia,
mengesahkan dia, sembah dia.